Guys, perkara yang pertama saya nak buat nanti apabila sempadan dah boleh buka, saya nak ingin melancong ke Indonesia. Itulah impian saya. Jadi sebelum kita dapat melancong ke Indonesia disebabkan coronavirus ni, jom kita reaction, iaitu katanya 7 hal yang membuat boleh syok datang ke Jakarta. Jom guys, kita sama-sama reaction video tersebut. Okey, jom. Kalian bikin semacam lubang di sebelah kanan bibir atau sebelah kiri bibir. Nah, seperti ini. Oke, ini yang kedua. B-box, bibir. Oh, tutor. Tutor, bibir gini. Pertama, gini dulu. Dua, tiga. Oke, oke, udah mantap, kita udah bagus. Ya, kita lembab. Kita lembatin. Oke. Tuh, gak masukin. Tegak. Mulai, tuh. Dua, tiga. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu umur yang panjang dan kesihatan yang baik. Bukannya apa guys, supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimohonkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey guys, bagi anda yang baru saja menemui channel Brozul, jangan lupa tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang loncengnya, tandanya sokongan anda kepada Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tanpa tontonan anda di dalam channel saya, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Terima kasih kepada anda semua. Okey guys, hari ini saya nak reaction lagi satu lagi video daripada channel Aksa Nation. Pertama kali saya reaction daripada channelnya. Katanya tajuknya ya guys, 7 hal yang membuat boleh syok datang ke Jakarta. Nombor 6, bikin geleng-geleng kepala. Apa yang nombor 6 yang boleh bikin geleng kepala tu guys? Nanti kita sama-sama reaction. Okey guys, tanpa membuang masa dan tanpa berlengah lagi, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Brozul Channel. Jom. Iping-iping dan nak mula. Jom kita sama-sama tonton dengan kiraan 1, 2, 3. Positif konten. A burn travel. Wow. Muda lagi orang ya guys. Okay, bagi anda yang belum subscribe, please subscribe channel Aksa Nation ini guys. Tandanya anda support kepada channelnya. Saya orang Malaysia pun saya subscribe channelnya dan saya support channelnya guys. Sama-sama kita bantu membantu untuk menaikkan subscriber YouTuber-YouTuber yang lain. Dan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung dan support Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ni. Terima kasih guys. Actionation. Tak tahu apa makna actionation . Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan. Kuat sikit suara dia, macam jauh ya. Metropolitan di Indonesia yang super sibuk. Gak heran karena Jakarta merupakan ibu kota sekaligus pusat bisnis di Indonesia. Ya, betul. Di mata turis asing, Jakarta lebih dikenal kota bisnis yang gak punya tempat wisata. Betul. Padahal banyak wisata menarik yang bisa kita tempat temukan. Banyak wisata yang ada di Indonesia. Saat mengetahui hal ini, para turis asing pun terkejut. Siapa yang kata di Jakarta tu tak ada tempat wisata guys? Punyalah banyak. Dia tak search Google ke? Dia tak pernah pergi ke Jakarta tu? Dia tak pernah tengok dekat vlog, blog-blog orang ke? Hai, orang ni memang jenis tak jalan orang ni rasanya. Dia tak tahu Jakarta banyak tempat wisata yang menarik. Ternyata bisa juga menemukan destinasi menarik di Jakarta. Gak cuma itu, ada beberapa hal yang bikin para turis asing atau bule kaget saat liburan ke Jakarta. Wow. Selengkapnya, simak ulasan di bawah ini seperti dilansir dari channel YouTube Matthias Peterson, Losely Blank, dan Renata Pereira. Ya, jom kita sama-sama tonton. Bandar yang paling sibuk guys antaranya adalah Jakarta. Thank you.
Pertama, sesampainya di bandara, mereka terkejut dengan kebersihan dan kerapiannya. Di luarnya ada banyak sekali transportasi online yang bisa mengantarkan kemanapun. Wow, memang bersih ya. Apa yang dia cakap tu betul guys, memang bersih. Bandara dia pun sudah bersih. Kita sampai, kita tengok bandara pun dah bersih, kita pun dah rasa macam wow, macam tu. Kedua, saat mengunjungi Jakarta pertama kali, turis dikejutkan dengan betapa kontrasnya bangunan perkampungan dan bangunan pencakar langit yang bersebelahan tanpa bertolak belakang. Ya, kita tahu lah, emang pembangunan di Jakarta, tata kotanya dari dulu sepertinya emang kurang diatur ya. Tapi walaupun bagaimana guys, seperti yang dia kata tadi, kotanya seperti, yalah macam di Kuala Lumpur pun sama. Di tengah-tengah kota tu ada satu kampung. Macam kalau di Kuala Lumpur tu, kalau orang Indonesia yang pernah pergi ke Kuala Lumpur tahulah. Iaitu Kampung Baru. Memang ada kampung di tengah-tengah kota Kuala Lumpur. Sama juga dengan Jakarta, sama. Wow, ada lagu kan, Astonation. Ketiga, banyak trotoar yang tak ramah untuk pejalan kaki. Namun, ada pula trotoar yang luas dan jadi tempat berjalan kaki dengan nyaman. Di kawasan Sudirman, utamanya trotoarnya segede gaban. Dan menurut penelusuran Astonation, sebenarnya trotoar di Jakarta tuh udah banyak yang direvitalisasi. Di Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan udah mulai banyak yang direvitalisasi sebenarnya. Mungkin bolehnya kurang explore. Ya, betul dia kata guys ya. Jakarta ni kawasan SCBD ya. SCBD. Ya, betul lah sebutan saya guys ya. Memang kawasan tu adalah menjadi kawasan tumpuan ya. Situ banyak bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Wow guys, kalau saya datang ke Jakarta, saya akan pergi ke SCBD ni. Memang sangat, tempat dia sangat menarik. Walaupun saya tak pernah pergi Jakarta lagi guys, tapi saya selalu nonton dan reaction, memang sangat cantik. Ramainya orang ini mesti belum COVID time ni ya. Jakarta sangat ramah saat sebab bertemu ada turis. Yang pakai face mask. Setiap orang menyapa, tersenyum, bahkan berfoto bersama. Yang ini memang kebiasaan banget ya, orang Indonesia kalau ketemu orang bule pasti minta foto. Can I take picture with you mister? Yes. Memang ramai ya kawasan ni. Ini dah kira time COVID eh, sebab ada yang pakai face mask ni. Wow, ada basikal eh, sepeda. 5, beberapa kawasan wisata memiliki penyewaan sepeda di tepi jalan yang bikin Telkomsel terpesona. Ia tak menyangka perkembangan Jakarta semakin baik. Ya kita tahu emang di jalan-jalan utama Jakarta itu emang udah ada sepeda yang bisa kita gunakan dengan menggunakan aplikasi. Jadi selain jalan kaki, kita juga bisa berolahraga sepeda. Ya. Canggih guys. Basikalnya boleh sewa eh. Di Kuala Lumpur pun ada guys eh. Sewa basikal ni. CIMB Niaga. Keenam, ada bus gratis di Jakarta yang bisa mengantarkan ke beberapa tempat wisata. Cocok sekali digunakan untuk wisatawan ketika ingin berkeliling Jakarta. Ini ada jenis Metro Trans dan bus tingkat city tour. Jadi emang mereka melayani destinasi wisata untuk yang city tour, sedangkan kalau Metro Trans biasanya cuma di kawasan bisnisnya Jakarta aja. Wow guys, ada bus gratis guys. Kalau saya datang ke Jakarta nanti, insya Allah saya nak naik bus gratis di gratis guys ya. Gratis pasti cuba, percuma kan. Boleh pusing-pusing kota Jakarta kan. Tak perlu kita nak sewa kenderaan lain ataupun mobil lain, kita boleh naik bus gratis ni. Sangat bagus, idea yang bagus. Cantik bus ni ya. Gratis guys, tapi bas yang cantik, bukannya bas yang biasa-biasa. Ha, bukan bas yang tak ada apa AC kan. Bas yang percuma kot, bas yang percuma tapi bas yang bagus, ada apa orang Malaysia panggil, ada aircon, AC. Wow, Monas.
Ketujuh, saat mengunjungi Monas, beberapa turis kaget dengan pemandangan kota yang menawan. Hanya saja mereka dihadapkan dengan ramenya wisata di Monas ini. Ya seperti kita tahu sebelum pandemi emang Monas menjadi ikonnya Jakarta. Jadi belum ke Jakarta kalau belum foto di Monas. Maka gak heran jika di Monas ini bakal rame wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Betul guys, apa yang dia katakan itu betul. Kalau datang Jakarta tak pergi Monas, bukan pergi ke Jakarta. Wajib untuk ke Monas. Ya? Tapi kalau zaman pandemik sekarang ni, saya tengok ada saya reaction satu video, dua video daripada Obesa Putra 69, daripada Dapur Ngeh. Mereka buat vlog waktu tu, Monas memang ditutup ketika pandemik. So, seelok-eloknya jangan pergi waktu pandemik. InsyaAllah nanti kalau sudah tiada pandemik ataupun tiada coronavirus, pergi Jakarta, pergi ke Monas, ambil gambar. Saya boleh buat vlog untuk anda semua guys. Bagaimana Bro Zul berjalan-jalan di Monas di tengah-tengah Jakarta. Wow. Tak puas guys, saya suka sangat reaction tentang Jakarta ni. Sebab tu banyakkan reaction saya adalah Jakarta, Jakarta, Jakarta. Nah, itu tadi 7 hal yang bikin boleh kaget tentang Jakarta. Nah, sudah seharusnya kita sebagai warga Jakarta dan Indonesia posting kebaikan yang ada di kota kita agar mengundang banyak wisatawan dan menciptakan kesan baik tentang negara kita. Betul. Yang buruk, biarlah itu menjadi PR pemerintah. Kita tetap kawal yang buruk dengan melaporkannya secara langsung. Terima kasih telah mengikuti Aksa Nation YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Viralkan kebaikan. Salam positif. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. 2000 years later. Hai, so guys, seperti yang saya katakan banyak kali setiap kali saya nak reaction tentang Jakarta memang saya rasa macam tak puas saya nak reaction video-video yang menarik di Jakarta. Memang impian saya suatu hari nanti saya nak datang ke Jakarta. Walaupun saya tak pernah lagi memijak ke Jakarta, di kota Jakarta. Tapi saya cukuplah saya reaction saja dahulu untuk kepuasan hati saya melihat bandar-bandar yang ada di Jakarta. Saya nak nanti saya nak reaction yang tentang-tentang lain lagi dekat yang ada tempat wisata-wisata yang menarik lagi yang ada di Jakarta. Seperti mallnya, JPO-nya dan seperti tempat-tempat yang bagus-bagus lagi seperti yang inilah Monas ni, SCBD-nya. Lepas tu ada kawasan yang tempat-tempat bermainnya yang bagus-bagus. Boleh duduk sana minum-minum, makan-makan. Ui, seronoknya guys. Bawa anak dan isteri, seronok. Tempat orang ni bila kita berjalan sekali-sekali yang tak pernah kita pergi lagi, rasa seronok, rasa sangat happy bila kita dapat berjalan tempat-tempat yang macam tu Tama-tamanya lagipun Jakarta bagi kita orang Malaysia tak susah kita nak berjalan di sana sebab bahasa kita sama. Jadi senang kita untuk bertanya kepada orang yang ada di sekeliling. Contohnya kalau kita pergi Eropah sangat susah. Ha, dia orang cakap bahasa Inggeris. Kalau kita cakap bahasa Malaysia dia orang tak faham. Ha, kita kena cakap bahasa Inggeris. Saya ni bukannya pandai sangat cakap bahasa Inggeris kan? Belit-belit lidah saya. Lebih baik kita berjalan ke Jakarta, pergi ke Brunei, pergi ke Singapura sebab di situ banyak bahasa-bahasa Melayu yang boleh difahami oleh mereka sebab bahasa mereka hampir sama dengan bahasa kita. Sebab tu saya kata Jakarta adalah satu bandar pilihan saya untuk melancong nanti selepas bila bukanya border ataupun sempadan ataupun Indonesia, tak kira di mana, pergi ke Pontianak ke, pergi ke Kalimantan ke, tak kisah, yang penting Indonesia. Guys, nanti kalau saya sudah pergi ke Indonesia, nanti saya akan buat satu vlog yang anda boleh tonton dan tengok nanti guys So, okay guys, saya puas rasa untuk reaction yang kali ini. So, insyaAllah kita akan reaction lagi tentang Jakarta yang lain lagi Mungkin saya akan reaction tentang Obesa Putra ataupun mungkin saya reaction tentang Dapur Ngeh lagi. Dan kalau ada rezeki, saya nak reaction lagi Aksa Nation ni lagi. Bagus channelnya. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk anda di Indonesia dan manfaat untuk kami di Malaysia. Memang sangat manfaat, guys. Jangan lupa tekan subscribe, guys, dan sokong Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ni, guys. Please, guys. Please. Okay. Assalamualaikum. Goodbye, guys. Bye-bye.